selepas Mira Natasha, iaitu anak perempuan Halim Othman, mendedahkan dirinya adalah anak tidak sah taraf. Ibu wanita itu tampil mengesahkan perkara tersebut. Memetik Mstar Online, Yusnita Omar mengakui anaknya itu lahir bukan hasil perkahwinan yang sah antara dia dengan bekas penyampai radio Halim Othman. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Malah katanya, dia tidak berasa marah dengan pendedahan dibuat Mira kerana apa yang berlaku semuanya sudah menjadi sejarah. Apa yang sudah berlaku biarlah berlalu. Allah sudah aturkan semuanya. Saya gembira dengan kehidupan saya sekarang, katanya ketika dihubungi portal hiburan berkenaan. Dalam pada itu, Mira turut memohon maaf kepada ibunya kerana terpaksa berkongsi kisah peribadi mereka kepada umum. Namun Mira bersyukur kerana ibunya sangat memahami dengan situasi yang dilaluinya sejak sekian lama. Saya ada bertanya kepada ibu sama ada dia marah apabila saya mendedahkan semua ini kepada umum. Ibu berkata tidak mengapa. Dia faham apa yang saya lalui selama ini, ujarnya. Terdahulum, Mira Natasha mendedahkan Halim dan ibunya tidak pernah berkahwin di Thailand seperti dicanang sebelum ini dan dia merupakan anak tidak sah taraf. Katanya, sebelum ini dia terpaksa menipu tentang cerita perkahwinan Halim dan ibunya kerana ingin menjaga nama baik bapanya itu.